Batu satu aja nggak dapat. Oh, dapat satu nih. Oke, dapat satu batu, lumayan. Bayangkan dong, ngap. Dapat dua batu. Kali sim. Oke, dapat lagi batu. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger. Yo halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. Dan di video kali ini kita bakalan nyoba nyepin bundle Evo Navi Star C ya. Nih, prediksiku sih buat nyepin bundle ini kalian itu butuh 1600, nggak ding, bahkan 2200 nya aja lebih. Kalau kalian nggak percaya, di sini aku modal 742 DM ya. 742 DM kira-kira dapat apa nih buat nukerin bundle Evo Navi Star C part 2 ini ya teman-teman. Itu butuh 5 batu. Saya kira ini spinan pertama udah pasti hoki sih. Ah, spinan pertama aja nggak hoki, cok. Spinan pertama aja nggak hoki loh. Wah. Teori ngebot nyepin di jam 1 malam. Oh, spinan pertama nggak hoki, biasanya spinan pertama hoki loh. Alah, ini harusnya dapat sih habis ini. Gak jadi dapat ya. Alah, sempak. Ya. Dapat emot trial ya. Wow, 700 DM nggak dapat apa-apa, serius. Batu satu aja nggak dapat. Oh, dapat satu nih. Oke, dapat satu batu, lumayan. Lumayan ya. Satu batu. Paling sampai 3 batu sih. Mentok 4 batu, nggak bakalan dapat semuanya sih. Yakin aku. Dari dulu event kayak gini nih rungkat ngap. Buang sial. Kita let's go lagi. Dapat lagi. Mepet loh itu loh. Udah mepet kayak gitu nggak dapat. Bayangkan yang apa ya? DM-mu 700 cuman dapat satu batu, ngap. Bayangkan dulu aja, ngap. Bayangkan dulu, ngap ya. Bayangkan tuh, ngap. Dapat dua batu. Dua batu ya, ngap ya. Dan DM-ku 132. Apakah bisa langsung dapat 3 batu? Enggak bakalan, coy. Serius enggak bakalan, coy. Jadi balik lagi di awal tadi aku bilang gitu ya. Buat nyepin bundle Evo itu butuh berapa? 2000 DM-nya lebih. Bahkan kalau kalian enggak hoki ngampas banget, itu 5000 DM-nya. Ya, kurang lebih 3000-5000 lah. Kemakan. 700 DM aja baru dapat 2 batu loh, ngap. Kalau kalian mau ngeyel nyepin sih ya persiapkan DM sebanyak mungkin ya. Tuh. Aduh, event apa ini? Ya buang sial dulu. Itu ngap. Jadi kalau kamu DM-nya 400, 300, urungkanlah niatmu buat nyepin bundle ini ngap, serius. Ini bandel butuh banyak banget DM. Ini udah aku cek sendiri tuh. Kurang yakin gimana tuh dapatnya barang-barang kayak gini. Kurang yakin lagi nih. Ini sampai DM ku habis nih tuh. See, you see, you see. Tuh, sampai DM ku habis ya. 700 DM dapat 2 token doang ya. Sisanya ya kalian bisa milih dari sini sih sebenarnya ya. Nih, misal kalian nggak ngebutuin yang di sini ya, yang trial-trial ini.
Ini bisa kalian pakai buat nyepin tuh. Kok cuman 2 kali spin tok? Iya, cuk. 3 kali spin, 4 kali spin. Nah, 4 kali spin tuh. Dapatkan 4 kali sim. Oke, dapat lagi batu. Dah. Sisanya ngampas ya. 700 DM dapat 3 batu ngap. Sisanya ngampas. Jadi ini kayak gini aja dan aku claim default. Karena udah pasti ngampas. Dan kalau kalian kurang yakin sama teoriku, silahkan praktekkan sendiri di akun kalian masing-masing. Kira-kira 700 DM dapat atau enggak? Kalau aku sih jamin nggak akan dapat ya. Aku jamin nggak akan dapat 700 DM karena aku udah mempraktekkan sendiri bahwa bundle Evo yang satu ini itu memakan banyak diamond, coy. Evo Navi Starcy. Kalau kalian kurang yakin lagi, oke, nih aku bukain akunku yang satunya yang apa ya? Nih. Jadi aku udah berpengalaman untuk nyepin bundle Evo-Evo macam kayak gitu, cuy. Dan kurang lebih memang habisnya dari dulu emang segitu. Kayak 2000 DM-nya itu lebih. 2200, 2600, kadang 3200. Gitu, ngap. Nih, ini akun utamaku ya. Dan kalian saksikan sendiri di sini legendary outfit. Ini udah ada koleksi legendary outfitku. Minusnya cuman FFWS Galaxy ini. Ya bandelnya yang barusan itu, yang ada di spinan itu. Nih, bandelnya lengkap ya, kurang satu ini doang. Dan kenapa aku males ya? Karena aku tahu dia bakalan rungkat si event ini, FFWS Galaxy Evo Navi Starcy ini bandelnya. Gitu ya, ngap ya. Jadi kalau kalian punya DM-nya sedikit ya, urungkanlah niat kalian buat dapetin bandel satu ini. Tapi kalau DM-mu banyak, bisa. Nekat nyepin gitu bisa. 1800 ya, masih oke-okean sih. Tapi kurang dari 1000 itu udah nggak bisa sih buat dapetin bundle Evo satu ini, cuy. Evo Navi Starcy ya, part 2. Bundle Evo yang terbaru. FFWS Galaxy sih dulu namanya ya. Ini di sini masih ada loh namanya FFWS Galaxy. Ini satu-satunya yang terkunci. Yang lain udah punya semua aku. Kayak gitu, guys. Jadi untuk kontenku segitu aja, percobaan nyepin bundle Evo Navi Starcy part 2 FFWS Galaxy. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Yang gratisan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah.